Kembara memburu hikmah dan pastinya misinya membawa keamanan sejagat, dan dalam masa yang sama misi yang cukup murni ini pasti melalui pelbagai cabaran dan juga dugaan. Jadi perkembangannya kita nak tahu juga daripada Tuan Amirul Amir, merupakan ketua projek Kembara Memburu Hikmah yang melibatkan 4 orang termasuklah sepasang suami isteri yang telah pun kita saksikan menerusi visual itu tadi. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ya, dan difahamkan ya, minggu lalu dikabarkan tim Kembar Berhikmah akan ke Nepal. Jadi bagaimana perkabaran terkini? Alhamdulillah, kita dah lintasi pada negara India melalui Rak Saul menuju Birganj, Nepal dengan mudah dan lancar. Alhamdulillah. Dan difahamkan ada juga mengalami kesukaran ya, dan difahamkan terpaksa berpecah dua. Tak, kesukaran tu tak ada, tapi memang kita plan untuk kita fully utilize kan kita punya perjalanan. Sebab crew Aula Films akan bergerak dahulu ke Kathmandu dan buat dokumentasi di sana. Sementara Campish Cyclist akan pergi berkayuh lah daripada Birganj ke Kathmandu, dan kita tengok komuniti-komuniti Islam yang yang ada sepanjang laluan. Okey, baik. Sebab perancangan sepanjang berada di Nepal nanti, apa-apa agaknya antaranya? Macam semalam kami dah berziarah ke satu madrasah. Madrasah Islamiah yang terjejas teruk lah akibat gempa bumi di Nepal April tahun lalu. Ya, kita akan pergi di Nepal. Kita akan bergerak ke kawasan-kawasan komuniti Islam senaraikan. Kenal pasti antaranya Tamil, Rautahat, Rupandehi, Kapibastu, berapa lagi lah wilayah dan daerah Nepal yang ada populasi Islam yang tinggi. Okey, dan pastinya sudah mengharungi perjalanan yang jauh. Yang paling penting juga nak dibawa adalah kewangan ataupun sumber wang yang banyak. Dalam soal ini, bagaimana tim menguruskan kewangan dan juga dari segi aspek keselamatan bila membawa duit dalam jumlah yang banyak ni, macam mana diuruskan? Kita ada ahli GMK di Malaysia yang mengawal lah kita punya kewangan. Kita cuma bawa ATM card je. Kita pakai semua urusan kewangan kita daripada internet banking lah. Okey, baik. Dan sekarang ini cuaca, keadaan, suasana di sana, waktunya pukul berapa tu? Sekarang lebih kurang pukul 6 pagi je. Cuaca sejuk dan hujan lah sebenarnya, sebab sekarang ni musim hujan. So, Ya, keadaan kesihatan keseluruhan tim macam mana? Alhamdulillah kita sihat. Kita ada batuk-batuk sikit sebab debu-debu jalan banyak. Baik-baik. Yalah, kita faham ya dengan keadaan di negara orang yang pelbagai. Jadi kita doakan kesihatan tu bertambah baik insyaAllah dan kekal sihat sampailah mencapai misinya nanti. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Amirul Amir, Ketua Projek Kembara Memburu Hikmah, dan sampaikan salam juga kepada peserta-peserta yang lain yang sama-sama dalam tim Kembara Memburu Hikmah ini. Kita akan bawakan perkembangan lanjut tentunya pada minggu hadapan, hari Jumaat, dalam Kembara Memburu Hikmah. Dan selepas ini kita